kalau bikin rumah dari kontainer? Mungkin gak sih? Kali ini gue akan nyoba desain rumah dari kontainer. Kayak gimana hasilnya? Let's check it out. Di sini gue pakai dua jenis kontainer yang ditumpuk jadi dua lantai. Kontainer yang bagian bawah berukuran 12 x 2,4 meter dengan tinggi 2,6 meter. Sedangkan yang bagian atas berukuran 6 x 2,4 meter dengan tinggi 2,6 meter. Di sini kontainernya ditumpuk membentuk huruf T dengan penambahan kolom di bagian bawahnya. Lantai 1. Pintu masuknya menggunakan pintu geser dengan frame aluminium. Penggunaan pintu geser lebih hemat space untuk rumah mungil dibanding menggunakan pintu pivot. Ini area ruang tamunya. Ruang tamunya menggunakan sofa bed, jadi sofanya bisa dibuka dan dipakai untuk tidur. Kotak di bagian bawah TV ini sebenarnya shoebox atau tempat buat nyimpan sepatu. Tapi juga bisa dialihfungsikan buat nyimpan buku-buku, remote. Di bagian atasnya bisa dipakai untuk naruh barang-barang kecil, kayak gelas, HP. Penggunaan tempat penyimpanan yang pemasangannya vertikal kayak shoebox ini bisa jadi alternatif tempat penyimpanan untuk ruangan sempit atau rumah mungil. Rak dindingnya berupa box-box yang dicat dengan gradasi dari warna biru. Siapa bilang rumah mungil nggak bisa terlihat artsy? Dapur. Area dapur memanfaatkan space bagian bawah tangga. Terdapat laci-laci untuk menyimpan barang-barang kebutuhan dapur, peralatan makan, bumbu-bumbu dapur, gelas-gelas, ini untuk mesin cuci, ini untuk naruh piring-piring, nggak lupa pakai keset di area cuci piring, biar nggak becek. Kamar tidur. Di bagian kiri kanan tempat tidur dibuat box kayu yang cantilever, bisa dipakai untuk duduk-duduk santai. Penggunaan full kaca pada box kayu dilakukan agar kamar nggak terasa sempit. Terus ini pakai kaca frameless biar kesannya kayak lukisan pemandangan tapi alami. Lemarinya custom yang built-in sama dinding. Bagian dalamnya bisa ditambahin lampu, selain biar lemarinya lebih terang, bisa bikin lemari jadi lebih cantik. Space dinding yang kosong bisa ditaruh artwork atau foto keluarga. Keluarganya Mamat Gun Shop. Kemudian kamar mandi. Kamar mandinya pakai keramik warna putih biar nggak memberi kesan sempit. Rumah mungil pun bisa bikin kamar mandi yang proper kok, tinggal gimana kita ngatur penempatannya aja. Teras samping rumah bisa dipakai untuk duduk-duduk santuy. Karena rumahnya mungil, ya ngakalinnya either banyakin jendela atau banyakin aktivitas yang bisa dilakukan di luar rumah. Karena nggak ada meja makan, teras samping ini juga bisa dijadikan area untuk makan. Bisa juga dipakai untuk kerja atau santuy. Tangganya juga diusahain bikin yang proper, entah itu dari ketinggian anak tangga atau lebar tangganya. Jadi meskipun rumah mungil, tapi tangganya nggak curam, jadi naik tangganya bisa lebih nyaman. Biar lebih cantik, pakai lampu LED di bagian bawah anak tangganya. Lantai 2. Di lantai 2 ada pintu tersembunyi menuju kamar tidur utama. Bagian kirinya ada lemari yang custom built-in sama dinding. Bagian kanannya ada rak yang built-in sama dinding, dipakai untuk naruh buku-buku atau tempat untuk nyimpan barang-barang. Kamar tidurnya kurang lebih sama kayak yang di lantai 1. Kiri kanannya pakai box kayu yang dipasang cantilever dengan kaca frameless. Bisa ditaruh bantal-bantal untuk duduk-duduk santuy sambil melihat pemandangan. Pemandangan kabut kota Jakarta.
home office-nya atau ruang kerjanya. Bagian atas kontainer yang lantai 1 dimanfaatkan sebagai balkon. Balkonnya pakai kisi-kisi dari kayu, menjadikan balkonnya jadi semi private. Terbuka tapi nggak terlalu terbuka, dibilang tertutup tapi juga enggak. Kemudian ditaruh bangku warna-warni. Jadi deh. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at it.